Mau kemana kamu, Din? Bisa nggak sih bakar-bakar sampah jangan di sini? Aku mau olahraga nih. Hey man, ini kan tempat aku. Terserah aku lah mau bakar sampah di sini kek, dalam rumah kek, di atas genteng kek. Itu kan hak aku. Kenapa kamu yang sewot? Tapi asamnya bikin polusi om. Aku jadi batuk-batuk nih. Lah, salah sendiri. Kenapa olahraga di sini? Kan masih banyak tempat. Contohnya lapangan pesawat. Nah, kalau mau, tuh, di tengah laut, tanpa polusi. Dasar kas kepala. Dasar orang aneh. Dardurdeng, dardurdeng, dardurdeng. Asem-asemnya dikit dah. Tapi gak apa-apa deh, seger. Din, air yang di dalam gelas itu mana? Dina minum, Om. Din, itu kan air keringat Om. Gimana? Enak gak? Makanya kalau mau ngambil itu bilang-bilang. Awas aja Om Ibnu. Lihat aja ya. Pokoknya aku bakalan bales. Oke. Aduh, kok jadi lapar ya? Aku suka dari Milimoni lo. Air rebusannya jernih karena minyak dipanggang bukan digoreng. Jadi air rebusannya jernih deh.
nasi bakso biar tambah enak. Wow, udah jadi. Mie seperti buatan rumah. Apaan tuh? Mie goreng lemonilo lah. Wah, warna mie-nya hijau ya, Om? Iya dong, kan dibuat dengan bayam. Yang lebih hebatnya lagi, mie lemonilo ini dibuat tanpa bahan pengawet, penguat rasa, dan pewarna buatan. Wah, keren banget ya, Om, mie lemonilo. Dina minta dong. Enak aja. Om bikin mie lemonilo ini buatnya dengan sepenuh hati loh. Malah mau diminta. Om, katanya tuh ya, kalau orang pelit, kuburannya bakal sempit. Bakalan sempit. Yaudah deh, nih. Tapi makanya jangan banyak-banyak ya. Iya. Dengan langkah kecil seperti makan mie lemonilo, bikin makin deket sama mimpi kita ya, Om? Iya dong, kan setiap langkah berarti. Oke. Lah, kok nerus? Udah. Enak aja. Om aja belum makan malah mau dihabisin. Baru juga dikit, Om. Alhamdulillah ya Allah. Kejar terus, Om. Basoku. Kamu gimana sih, Bul? Niat nolong apa buang basoku sih? Ya maaf, Nu. Maaf. Aduh. Mie lemonilo ku. Sebenarnya Ibnu itu makan bakso apa mie lemonilo sih? Mie lemonilo memang enak. Hah? Mie lemonilonya? Kamu, Din.
Din. Dinda. Ya Allah, Din. Din. Aku sakit. Panas. Ya Allah, Din. Kakimu terbakar. Yaudah, Nu. Ayo kita bawa ke klinik. Ya, Din. Ya. Sabar ya, Din. Udah, ya kita ke klinik dulu, Din. Om, tadi kata dokter kaki Dinda keadaannya gimana? Yang sabar ya, Din. Tadi dokter juga udah bawain obat buat kaki kamu. Nah, katanya seminggu lagi juga udah kering kok lukanya. Din, maafin Om ya, Din. Iya, Om. Harusnya sih Dinda yang minta maaf. Ini salah Dinda sendiri juga. Udah, lain kali jangan diulangin lagi ya. Kamu juga, Nuk, jangan pelit sama Dinda. Oke. Iya, Bul. Tuh, aku juga udah stok mie limonilo yang banyak biar kalian gak rebutan lagi. Makasih ya, Bul.